Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semuanya yang bapak sayangi, pada pagi hari ini kembali kita untuk melaksanakan proses pembelajaran kita, yaitunya pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 dengan materi kita, yaitunya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita laksanakan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak semuanya, materi kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Setiap muslim wajib percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya melalui pengamatan terhadap makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan ada di alam sekitar. Semua yang ada di alam sekitar, baik benda mati maupun benda hidup, tidak ada dengan sendirinya. Akan tetapi itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh, kursi, meja, lemari, dan benda-benda yang lainnya ada karena ada yang membuat. Begitu juga dengan alam semesta, ada karena ada yang menciptakannya. Contohnya, ada pohon. Adanya pohon tersebut, dia tumbuh, berkembang, dan lain sebagainya, itu ada yang menciptakan, yaitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama tentang kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala ada melalui pengamatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asma'ul Husna, yaitunya dengan mengetahui nama-nama Allah yang baik. Kita ketahui bahwa Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang baik itu ada 99. Dalam pembelajaran kita kali ini akan kita bahas 3 Asma'ul Husna. Yang pertama yaitunya Al-Bashir. Al-Bashir berasal dari kata Bashara yang artinya melihat. Allah Maha Melihat. Setiap perbuatan, perkataan, dan tingkah laku yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat Al-Bashir itu artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Di antaranya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi makhluk-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan indera penglihatan untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Allah menciptakan atau Allah memberikan mata kepada kita untuk melihat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Bashir, Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Berbeda penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Kalau penglihatan Allah itu tanpa batas, tetapi penglihatan manusia itu terbatas. Salah satu contoh bagi anak-anak bapak semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Kita berada di rumah. Apa yang kita kerjakan di rumah
Seandainya kita sendiri di rumah, apa yang kita kerjakan, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita kerjakan. Yang kedua contohnya, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, ini salah satu contoh bagi anak-anak bapak semuanya. Ketika kita berada di rumah, kita sendirian, tanpa ada mama, tanpa ada papa, tanpa ada kakak dan adik dan lain sebagainya, kita berada di rumah sendirian. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita berada di rumah sendirian, begitu tengah hari datang, ketika kita haus-hausnya, maka kita minum air di rumah, maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mama pun kita tidak tahu, papa kita tidak tahu, keluarga kita tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang telah kita kerjakan. Walaupun nanti ketika mama kita, papa kita pulang kerja sampai di rumah, dia tanya kepada kita, "Nak, apakah kamu berpuasa?" Maka kita jawab, "Ya." Apakah mama kita tahu kalau kita tidak berpuasa? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang telah kita kerjakan. Kemudian yang kedua, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asma'ul Husna Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil ditunjukkan dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendapatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak pernah salah dalam menempatkan ciptaan-ciptaannya. Dalam menetapkan hukum-hukum Allah pun tidak pernah Allah salah. Dan tidak pernah memihak kepada siapapun. Manusia yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan yang baik juga. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan balas dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, anak-anak bapak semuanya, setiap umat muslim harus meneladani, harus mencontoh Asma'ul Husna Al-Adl dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti selalu berbuat adil dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asma'ul Husna Al-Azim. Al-Azim berasal dari kata Al-Azama yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Allah Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dengan ciptaan-ciptaannya yang terbentang luas di alam semesta. Setiap muslim harus meneladani Asma'ul Husna Al-Azim dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Siapa di antara umatku yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambah nikmatnya itu. Tapi juga sebaliknya, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Siapa di antara umatku yang selalu kufur dan tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, maka azabku sangat pedih. Maka dari itu, anak-anak bapak mulai dari kecil ini, mari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah. Kita manusia adalah makhluk yang lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung dalam segala hal. Kita menyadari bahwa perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita dan lain sebagainya selalu berbuat salah.
yang namanya manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan salah. Maka dari itu, salah satu tujuan kita, salah satu upaya kita untuk menghindari hal-hal tersebut, yaitunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Ya, selalu berdoa memohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita kepada Allah, memohon kita kepada Allah, makanya Allah katakan dalam suratul Fatihah yang sebagaimana setiap hari kita baca, setiap waktu melaksanakan salat selalu kita baca. Apa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Selalu berdoa dan bermohon kepada Allah, dan juga kita iringi dengan usaha. Kalau anak-anak Bapak ingin mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan ranking nomor yang ranking 1, mendapatkan juara di kelasnya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan kabulkan, kata Allah. Berdoalah, maka Allah akan kabulkan. Tetapi juga harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, Rasul-Rasul Allah, kita ketahui bahwanya Rasul itu adalah utusan Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk menjadi panutan dan teladan bagi manusia. Iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Oleh karena itu, manusia harus mematuhi petunjuk Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, baik itu hidup di dunia, apalagi nanti hidup di akhirat. Maka dari itu, anak-anak Bapak semuanya, Nabi dan Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul Allah. Berikut Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala: Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui semua Nabi dan Rasul Allah. Sering kita nyanyikan nama-nama Nabi dan Rasul Allah ini. Di orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki perilaku-perilaku yang baik. Memiliki perilaku tingkah laku yang baik. Ya, maka dari itu, anak-anak Bapak semuanya, yang pertama beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki perilaku-perilaku yang baik. Sebagai salah satunya, yang pertama rajin kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, seperti melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat fardu yang wajib kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian yang kedua, rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, selalu berperilaku terpuji seperti bersikap sopan, santun, dan jujur, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Baiklah anak Bapak semuanya, untuk materi kita hari ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan, dan insya Allah kita akan bertemu di minggu depan lagi. Baik anak Bapak semuanya, sebelum materi kita tutup pada hari ini, tugas kita anak-anak Bapak semuanya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang kedua,
Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Rasul Allah? Yang keempat, tulislah 5 nama Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah? Demikian anak-anak bapak semuanya, silakan dikerjakan tugasnya dengan baik dan nanti akan kita kumpulkan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.